selaku Kepala Bulls Jenderal Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penembakan durian 3, kasus kanduan yang disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri, ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Oleh karena itu, saat ini kami terus mengusut tuntas dan teman-teman juga mengikuti bahwa terkait dengan kasus durian 3, saat ini semuanya sudah masuk ke persidangan, baik terkait dengan kasus 340 dan 338, 5 orang, saudara FS, PC, RT, KM, dan NL, saat ini sedang bersidang dan tentu rekan-rekan ikuti, dan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice, ini juga sudah kita